you very much, and bye-bye, all the best. Berikut profil Kevin Dix, sosok pemain yang diincar untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia, berpotensi menggantikan Rizky Ridho. Diketahui di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kerap melakukan naturalisasi pemain. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda, menjadi satu di antara pemain yang rumornya akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Timnas Senior Indonesia. Jika benar Kevin Dix membela Timnas Indonesia, kondisi tersebut akan sangat menguntungkan. Pasalnya Kevin Dix memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, serta memiliki pengalaman bertanding di Eropa. Ia memiliki kemampuan dalam reading the ball, dapat bermain tenang, memiliki keberanian untuk build up dari bawah, memiliki akurasi umpan long ball yang baik, dan kuat dalam bermain di posisi back. Jika benar Kevin Dix bergabung dengan skuad Timnas Indonesia, berarti jumlah pemain yang berposisi sebagai back bertambah. Akankah bergabungnya Kevin Dix di Timnas Indonesia akan membuat bintang Persija Jakarta Rizky Ridho jarang dimainkan? Nama belakang Kevin Dix ialah Bakar Besi, yang mana Bakar Besi merupakan nama marga di Maluku, Indonesia. Dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional, Kevin Dix dapat bermain di posisi back tengah, back kanan, maupun back kiri. Sepanjang karirnya Kevin Dix pernah mengarungi Liga Belanda, Italia, hingga Denmark. Agove Apeldoorn Youth menjadi klub pertama Kevin Dix. Faktanya Kevin Dix pernah membela beberapa klub ternama, di antaranya Fiorentina, Feyenoord, dan FC Copenhagen. Kevin Dix memiliki postur yang cukup mumpuni, dengan tinggi badan 1,86 meter membuatnya ideal sebagai seorang back. Selain itu, kabar tentang naturalisasi kiper FC Dallas yang menemui kendala kini mulai ada titik terang. Ex pengurus PSSI, yaitu Hasani Abdul Ghani, dirinya mengungkapkan fakta bahwa ada alternatif lain yang harus dicoba untuk menyelesaikan masalah Martin Paes, selain ke Coward Arbitration of Sport. CAS. Berhubung masalah yang menyangkut Martin Paes di CAS selalu mengambang dan tak ada kepastian, makanya ex pengurus PSSI, Hasani Abdul Ghani, memberikan usulan serta saran lain yang mungkin bisa dicoba oleh PSSI. Masalah Martin Paes ini belum ada pembahasannya di CAS, terhitung sejak bulan Juli sampai Oktober, dalam list of hearings atau daftar jadwal sidang, nama Paes tak tercantum di rilis daftar jadwal sidang tersebut. Terlebih, jika dilihat dari lamanya Martin Paes di Coward Arbitration of Sport, maka kemungkinan dirinya absen pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, September mendatang, bisa saja terjadi. Hasani Abdul Ghani selaku ex pengurus PSSI, dirinya mengatakan satu alternatif lain yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh PSSI, selain menggunakan jalur arbitrase. Saya pikir ngapain kita melawan regulasi FIFA? Yang kita pertanyakan, boleh nggak Martin Paes masuk ke Timnas Indonesia, kata Hasani di laman Hasani's Corner. Menurut dirinya, alternatif selain CAS, yaitu konsultasi dan komunikasi perihal negosiasi untuk penyelesaian kasus Paes kepada tim legal dari FIFA, bisa jadi alasan alternatif selain hanya berpaku ke CAS saja. Masalah yang mengganjal Martin Paes sehingga proses naturalisasinya berujung kepada permasalahan, adalah karena Paes yang tersandung aturan Statuta FIFA Pasal 9 Ayat 2. Statuta FIFA Pasal 9 Ayat 2, kurang lebih berbunyi seperti, pemain yang pernah tampil di Timnas, bisa untuk ganti tim, akan tetapi dengan catatan dirinya berusia di bawah 21 tahun. Sementara itu, Martin Paes sudah kadung berusia 22 tahun saat tengah membela Timnas Belanda U21. Sebenarnya Paes ingin mengajukan perpindahan federasi, akan tetapi berhubung COVID-19, semua jadi tertunda. Termasuk perpindahan federasi Paes, yang dirinya ingin pindah setelah selesai membela Timnas Belanda U21, akan tetapi berhubung tertunda karena COVID-19, jadi Paes malah terhambat hingga usianya 22. Tahun di U21. Inilah yang jadi poin utama dalam permasalahannya Paes, perpindahan federasi yang telat,
setelah dirinya ingin ganti tim dari U21, akan tetapi berhubung ada faktor eksternal, seperti COVID-19 yang merupakan kejadian luar biasa. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda, kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19. Tinggal kita nego, tutur Hasani. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, ada anggota keluarga dari Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kenzo Riedewald merupakan keluarga jauh dari Jairo Riedewald yang baru saja meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancara YouTuber asal Indonesia, Yusa Nugraha. Ya, saya keluarga dengannya, Jairo Riedewald. Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia dan Belanda, Kenzo Riedewald dapat beroperasi sebagai winger kiri dan kanan. Saat ini Kenzo Riedewald berstatus sebagai pemain AS Alkmaar U17. Sebelum membela AS U17, pemain berambut keribo ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam. Fakta di atas menunjukkan Kenzo Riedewald bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo Riedewald dapat tumbuh menjadi pemain yang luar biasa. Karena itu, Shin Tae-yong, Indra Syafri atau khususnya PSSI jangan sampai telat mendekati pemain yang satu ini. Terlebih, Kenzo Riedewald terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika mendapat tawaran. Saya mungkin mengambil penawaran itu, bermain untuk timnas Indonesia. Namun, saya harus melihat situasinya bagaimana di klub ini, apakah sedang ada kompetisi atau tidak. Sebab, pastinya kompetisi bersama klub juga sangat penting. Biasanya, di saat timnas bermain, di saat bersamaan juga ada pertandingan yang penting juga di level klub, kata Kenzo Riedewald. Jika tidak ada pertandingan bersama klub, maka sangat besar bagi saya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Intinya, saya sangat terbuka bermain untuk timnas Indonesia, lanjut Kenzo Riedewald. Andai benar didekati PSSI, tenaga Kenzo Riedewald bisa lebih dulu diandalkan untuk timnas Indonesia U19. Sejumlah event besar akan dijalani timnas Indonesia U19 ke depan, salah satunya kualifikasi Piala Asia U20 2025. Info dari ex-Ordal, orang dalam, yang merupakan pengurus PSSI, ada dua pemain baru timnas Indonesia hasil naturalisasi. Apakah Kevin Dix dan Ula Romeni segera OTW? Seperti diketahui, tim nasional Indonesia yang tergabung di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memiliki peluang yang berat untuk bersaing dengan tim kuat. Pasalnya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok yang menghuni grup neraka tersebut. Kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia atau FIFA World Cup zona Asia, tentu akan ditentukan dari materi pemain yang dibawa. Kabar terbaru, ada dua pemain keturunan baru hasil naturalisasi yang dalam waktu dekat akan bergabung. Info ini dibocorkan ex-Ordal yang pernah menjadi pengurus PSSI yakni Hasani Abdul Ghani. Untuk masuk ke round 3 ada tambahan pemain, setidaknya 1-2. Ada 1-2 pemain yang belum jadi WNI. Kita belum bisa sebut nama, sebut Hasani di kanal Hasanies Corner dikutip Radar Kuningan. Com, Selasa, 2 Juli 2024. Menurut dia, proses naturalisasi tersebut tinggal menunggu persetujuan saja. Apakah pelatih cocok dan mau tidak pemain tersebut menempuh persyaratan? Prosesnya, pelatihnya oke tidak dengan dia. Kemudian mau tidak mengikuti persyaratan, sebutnya.
Meski tidak mau menyebutkan nama, kendati demikian dibocorkan Hasani bahwa kedua pemain tersebut sudah lama santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Mudah-mudahan tambahan pemain seperti nama-nama yang sekarang ini muncul, tuturnya. Kembali disampaikan, PSSI masih merahasiakan kedua pemain ini. Bahkan Erick Thohir juga tidak mau buka suara, sampai segala sesuatunya tuntas. Belum bisa dimunculkan, karena Pak Ketum selalu bilang, selagi belum salaman dengan saya belum pasti, tandasnya. Keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI naturalisasi Ula Romeni, adalah keputusan yang sangat tepat. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan berlaga melawan raksasa Asia dan Australia di dalam grup yang sama. Tentu tim asuhan Shin Tae-yong ini akan merasa sangat tertantang karena ditempatkan di grup tersebut. Untuk memperkuat timnas Indonesia, PSSI mengambil langkah dengan merekrut banyak talenta dan menaturalisasikannya. Dan salah satunya adalah Ula Romeni, yang mana adalah seorang pemain berdarah Belanda yang kini menarik perhatian PSSI dan tengah menyelesaikan proses naturalisasi. Hal ini diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang mengatakan bahwa hingga saat ini PSSI masih dalam upaya menyelesaikan proses naturalisasi pemain asuhan FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, ucapnya. Tentu hal ini membuat coach timnas Indonesia, Shin Tae-yong, senang dengan kedatangan pemain yang dapat menaikkan kesempatan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dengan adanya Ula Romeni, diharapkan dapat memperkuat lini serangan timnas. Meskipun musim ini hanya bisa mencetak satu gol di Liga Teratas Liga Belanda, Ula Romeni adalah pemain kotak penalti yang berbahaya di musim 22-23 lalu. Saat kondisi fisiknya sepenuhnya pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie 22-23. Apalagi baru-baru ini performa pemain tersebut telah terbuktikan. Dikutip dari laman resmi FC Utrecht bahwa klub tersebut telah menghadapi WSV Ellinkwijk pada 30 Juni lalu. Dalam pertandingan tersebut, klub FC Utrecht ini telah berhasil menang telak dengan skor 4-2. Dan dari skor tersebut, Ula Romeni mencetak 1 gol dan 1 assist. Setelah penampilannya yang luar biasa, mengetahui bahwa keputusan PSSI menaturalisasi Ula Romeni adalah sudah tepat dan mempercepatnya. Jika Ula Romeni resmi bergabung dengan timnas Indonesia, banyak striker Liga Eropa akan berada di lini depan tim Garuda yang dapat menimbulkan ancaman bagi tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Beberapa keuntungan yang kans didapat oleh timnas Indonesia apabila menaturalisasi sosok Tristan Goejer kini tengah mengambang seiring sang pemain masih ragu-ragu untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat ini. Tristan Goejer sendiri merupakan sosok kelahiran Blaricum, Belanda berusia 19 tahun yang tengah memiliki kans untuk dinaturalisasi berkat darah keturunannya. Diketahui, Tristan Goejer memiliki darah asal Maluku berkat sang nenek, yang mana membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain dari Ajax Amsterdam U21 tersebut. Meski memiliki peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia, namun Tristan Goejer masih ragu-ragu untuk menjadi bagian dari anak asuh Shin Tae-yong. Belakangan Tristan Goejer tengah menjadi sorotan setelah mengaku bukan menjadi bagian dari RMS, Republik Maluku Selatan. Walhasil, Tristan Goejer bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia yang membutuhkan amunisi untuk bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelak. Namun, Tristan Goejer sempat mengaku masih ragu-ragu untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena belum terlalu memahami situasinya.
Di sisi lain, PSSI pun dikabarkan juga sudah melakukan komunikasi dengan Tristan Goijer untuk bergabung dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apabila gagal mendatangkan Tristan Goijer, maka timnas Indonesia tetap bisa mengandalkan nama